Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cet Muhtar Official New. Oke, sahabatku, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi atau objek wisata yang mana terletak di kawasan Kota Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Bukit Apit Puhun. Nama objek wisatanya adalah Koto Barangai, yang mana dulu sempat viral dengan sunsetnya, teman-teman ya. Dan kondisi sekarang sangat memprihatinkan, sahabatku. Yang mana destinasi ini atau objek wisata ini tidak terawat lagi. Oke. Yang indahnya di sini adalah pemandangannya, sahabatku. Yang mana terlihat jelas Ngarai Siano dari ketinggian, sahabatku. Dan juga terlihat jelas antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Yuk, kita lanjutkan dalam eksplor tempat wisata Koto Barangai. Bagi sahabatku yang baru bergabung dengan channel ini atau menemukan channel ini, jangan lupa didukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, sahabatku, let's go! Dan inilah saya sedang berada di salah satu objek wisata yang sempat viral dulu ya, sahabatku, yaitu Koto Barangai. Wow. Dan sekarang kondisi objek wisatanya sangat memprihatinkan sekali dan tidak terawat sama sekali. Padahal di sini enak kalau sore-sore kita nengok sunsetnya, teman-teman. Nah, ini view yang kita lihat di sini sangat indah, sangat menyejukkan mata. Nah, sahabatku, nah, masih dikunjungi juga ya, sahabatku ya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak bagus. Banyak pemuda-pemuda yang datang sini, sahabatku, tengok sampah berserakan. Ya Allah. Iya. Oke. Siap. Oke, sahabatku, yang mana tempat ini dulu sempat viral ya dengan keindahan alamnya dan sunsetnya. Nah, yang di ujung di pojok sana kita lihat yaitu namanya Ngarai Takurung atau Bah Terkurung. Nah, yang di situ juga kita saksikan. Saya pernah bikin vlog yang di situ, yaitu tempat kuliner, sahabatku. Yang mana dekat Kapal Toman. Oke. Inilah suasana pada sore hari ini, sahabatku. Dan di depan kita tengok ada Gunung Merapi. Yang di sini Gunung Singgalang. Dan di sebelah kiri, di sebelah kanannya juga ada Gunung Tandike dan Bukit Barisan. Gunung Tandike di pojok sana ya, sahabatku ya. Di pojok sana. Nah, diiringi dengan Bukit Barisan. Oke, inilah kondisi objek wisata saat ini, sahabatku, yaitu objek wisata Koto Barangai.
dan kopelnya juga sudah rusak, tidak terawat lagi. Dan di bawah sana juga kita tengok ada jalan akses menuju ke daerah Sianok, sahabatku, dan tembusnya nanti di Koto Gadang. Bisa sampai ke Koto Bu di kaki Gunung Singgalang. Sahabatku. Oke, sahabatku, itulah sekilas dari kondisi objek wisata Koto Barangai yang ada di daerah Kota Bukit Tinggi, yaitu tepatnya di Kelurahan Bukit Apit Pun, yang mana kondisinya sangat memprihatinkan sekali, banyak sampah dan juga kopelnya tidak terawat. Tapi meskipun begitu, pemandangannya cukup indah kalau kita tengok di dekat jenjang siapa di dekat kopelnya, sahabatku. Okay, nah, sekian dulu vlog dari saya, Cuk Muhtar Official New. Insyaallah bertemu dengan vlog selanjutnya. Okay, sahabatku, nah, jangan lupa dukung channel ini ya, sahabatku ya, dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol lonceng notifikasi ya, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sahabatku, let's go.